Tim Supervisi TPPKK Kabupaten Simalungun bersama perangkat daerah di Nagori Percontohan Aku Hatinya PKK Nagori Bandar Malela, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKK, dan untuk keberkahan acara dilantunkan doa oleh Bapak Damanik dan menampilkan yel-yel oleh PKK Nagori Bandar Malela. Selanjutnya, kata bimbingan dari PKK Kabupaten Simalungun menerangkan bahwa hari ini adalah persiapan kunjungan tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara pada 3-4 dan tanggal 5 Juni tahun 2024, di mana yang dinilai adalah pemanfaatan pekarangan rumah para kader PKK, seperti lumbung pakan dan tanaman obat, tanaman kebutuhan sehari-hari seperti cabai, bawang, dan lainnya. Antusias para kader PKK sangat tinggi. Dibuktikan dari tanya-jawab dari para kader kepada Pokja 3 PKK Kabupaten Simalungun saat memberi bimbingan kepada para kader PKK Nagori Bandar Malela dalam mempersiapkan tim supervisi dari Provinsi Sumatera Utara. Ketua PKK Nagori Bandar Malela Nyonya Vina Sopianita Dewi Wahyudi, kami akan melaksanakan sesuai dengan bimbingan dari PKK Pokja 3 sebelum supervisi dari provinsi datang, ujarnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daniel Silalahi menerangkan, bahwa di PKK ini kami berperan di dalam pengelolaan sampah, dan memberi pemaparan tentang sampah organik atau non-organik, dalam memanfaatkan sampah, ada yang bisa dimanfaatkan menjadi kompos, dan menerapkan pemanfaatan yang lain. Staf Dinas Lingkungan Hidup Fernan Malau, menerangkan tentang pemanfaatan sampah menjadi BSF, lalat bagot, yang nilai ekonomi tinggi dengan harga jual Rp8.000 per gram, dengan bahan makanannya dari sampah rumah tangga. Sap Muhardi melaporkan. Ya, sebentar, cuma tujuan. Jadi, lalat ini tapi sampah, Bapak-Bapak Presiden dan saya, yang saya hormati Ibu Pengurus PKK Kabupaten Simalungun, Bapak Pengurus, Ibu Tim Penggerak Ketua Tim, seluruh ibu-ibu kader PKK Nagori Bandar Malela. Ibu-ibu sekalian, seperti yang telah disampaikan tadi, bahwasanya kita akan dikunjungi oleh tim penilai dari provinsi. Kami berharap dengan semangat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten yang begitu semangatnya membina Nagori-Nagori yang ada di Simalungun, kita harus lebih semangat lagi ibu-ibu sekalian. Benar ya ibu-ibu ya? Sudah pernah ketemu sama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK? Ibu Bupati sudah pernah ya? Semangat enggak ibu-ibu? Semangat kan? Iya, saya benar. Benar yang sampaikan Ibu Septri tadi. Kami yang ber-PKK ini, kalau apalagi saya pribadi, sudah tamat. Sudah. Saya 10 tahun camat. Ibu sekalian, 5 tahun saya di dulu perdamaian dengan suaminya ibu ini dulu di sektor saya di Bajambi, di Tunduhan, terakhir saya di Kecamatan Siantar sampai tahun 2020. Bayangkan ibu sekalian lah, tapi saya belum pernah melihat ibu ketua tim sesemangat ibu yang sekarang. Jadi kita manfaatkan dengan baik waktu ibu sekalian. Manfaatkan ibu itu begitu semangat membina kita. Jadi kita harus lebih semangat lagi. Karena apa? Apa yang dibina sekarang ini untuk kepentingan kita di keluarga kita. Apalagi dalam penilaian hatinya PKK ada yang dinilai kerajinan tangan dan masalah pekarangan rumah. Maka dinas-dinas. Iya ya. Supporting. Kontribusi kita, kita support. Iya, iya, iya. Kita dinas itu, kita sampaikan kita ini tentang pengelolaan sampah, terus budidaya mango, terus agar sampah-sampah yang ada di bisa dimanfaatkan, berdaya guna, bisa menjadi utang tambahan bagi ibu-ibu. Iya, iya. Sampah-sampah juga bisa teratasi. Kedepannya ada Pak khusus untuk pelatihan atau gimana? Iya, besok mereka kita undang ke di TPA itu ada budidaya tadi mangga itu. Nah, kalau nanti mereka tertarik, nanti kita mentori, kita jadi mereka buat di lingkungan masing-masing. Oke Pak, makasih Pak. Iya.
kami juga sudah dikasih tahu juga Bu, mudah-mudahan nanti apa yang Ibu bilang tadi mungkin bisa kami lakukan lagi, lakukan segera ya Bu. Dan yang sudah kami kerjakan saat ini masih di sini Bu, mudah-mudahan nanti sebelum provinsi datang mudah-mudahan ada lagi yang terjadi. Enggak, dia pas bom itu jedaknya cukup setengahnya. Iya, bukan kawannya semangatnya.